Pesawat C-17 Aussie terbang di antara pencakar langit di Brisbane, Australia. Otakepi.co.id. Video pesawat jet kargo C-17 Angkatan Udara Australia yang meliuk-liuk di antara gedung pencakar langit di CBD Brisbane pada September 2021 lalu tetap menarik untuk dilihat. Terkhusus, foto-foto yang diambil oleh Mark Greenmantley dan dipublikasi di thedrive.com, foto-foto tersebut ternyata kembali diposting dia di Twitter pada 10 Oktober 2022 oleh akun resmi dari The Aviation Twitter. Penelusuran media warta kopi, The Drive menulis kalau Mark Greenmantle menjelaskan bagaimana mendapatkan bidikan foto yang menakjubkan. Untuk mencapai gambar-gambar ini, saya telah menemukan tempat bertengger yang ideal di atas lantai 39 Riparian Plaza di Brisbane. Dari sudut pandang balkon lantai 39 Riparian Plaza, jet melewati sekitar 30-80 kaki di bawah balkon. Dengan memandang sejauh mungkin, dengan mengambil kamera bidikan Nikon D850 dengan lensa telefoto Nikon R200-500mm, sehingga jarak dekat dapat terlihat dengan jelas dengan bidikan yang sempurna ketika jet melewati beberapa gedung di Brisbane. Beritanya dikutip bahwa pesawat angkut tersegi Boeing C-17 Globemaster 3 itu dijalankan dalam proses latihan jet terbang di kota Brisbane dengan ketinggian rendah. Pesawat itu berlatih untuk acara tahunan Sun Super River Fire yang diadakan di kota Queensland pada Sabtu malam waktu setempat dan sekaligus menutup Festival Brisbane 2021. Penduduk Brisbane berkomentar di media sosial, acara diadakan setiap tahun dan penerbang latihan hanyalah sebuah acara. Penduduk setempat menunjukkan aksi itu hampir tidak berbahaya seperti yang terlihat pada ada sebenarnya dari sejumlah foto dan video. Namun mereka juga menilai aksi tersebut